Ananda Parabrayoga. Teman-teman menunggu kedatangannya Ananda Parabrayoga di kesempatan hari ini, dan menunggu teman-teman juga ya para. Inilah situasi terkini pagi ini di Bandara Bandung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Kecing di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, teman-teman merdeka. Ya, oke, saya sekarang berada di Bandara Banyuwangi, teman-teman. Oke, seperti biasanya saya menunggu kedatangannya Ananda Farul Parayoga dari Jakarta, teman-teman ya. Dari Jakarta sudah hampir satu bulan. Berangkatnya itu kemarin itu tanggal 28 ya teman-teman ya. Tanggal 28 dan sekarang tanggal 24 sudah pulang, berarti kurang 4 hari sudah 1 bulan, guys. Gimana guys? Kangen kan? Iya, oke, pasti kangen sama Ananda Farul Parayoga idola kita ya. Mudah-mudahan juga Ananda Farul Parayoga kangen juga, guys ya. Jadi ibaratnya cinta itu tidak cinta sendiri guys ya. Iya, oke. Salam cinta damai buat semuanya. Dan kemungkinan sekarang itu Ananda Parabrayoga lagi mengantuk guys ya, kasihan. Tadi malam itu munculnya itu dikeluarkan jam 12 lebih guys ya. Di RCTI itu guys, kasihan ya, tapi tidak apa-apa. Diambil positifnya saja guys ya. Kita ambil positifnya saja, dikarenakan apa?
dikarenakan ini begini guys ya. Dulu itu waktu konser ya, waktu konser itu pernah mengundang Nanda Farel Prayoga itu acara yang belakangnya masih ada guys ya. Setelah Ananda Farel Prayoga itu sudah selesai, buyar semuanya. Jadi acaranya itu sia-sia yang terakhirnya itu gitu. Mungkin mungkin begitu guys ya. Kita ambil hikmahnya saja. Ya minta maaf tadi malam agak Ananda Farel Prayoga itu agak ada marah sedikit kan ya, marah sedikit enggak. Ya kita maklumi aja. Kita anggap kan marahnya di para follow soalnya dianggap keluarga begitu guys ya. Jadi lampirkan sama keluarga dan juga Ananda Paroga ya pasti marah lah itu emosi karena dikeluarkan jam itu ya. Tapi dia tetap semangat ya itu. Tetap semangat pokoknya Ananda Paroga. Ya teman-teman menunggu kedatangannya Ananda Paroga di kesempatan hari ini dan menunggu teman-teman juga ya para YPS yang nanti hadir di sini menyambut kedatangan Ananda Paroga dan juga keluarganya yang menyambut Ananda Paroga dengan Mas Panus ya. Tapi kalau masalah umrah saya belum tahu guys ya. Kalau masalah umrah itu ikut apa enggak di Banyuwangi saya kurang paham ini. Ya oke teman-teman. Situasinya ya kayak gitu guys ya. Ada yang foto-foto di situ guys ya di tempat bandara Banyuwangi situ guys ya. Oke teman-teman. Salam cinta damai, kita tunggu saja nanti kedatangannya Ananda Farel Prayoga di hari ini teman-teman. Teman-teman, inilah situasi terkini pagi ini di Bandara Banyuwangi. Oke teman-teman, nanti saja kita tunggu kedatangannya Ananda Farel Prayoga. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai. Bye bye.